kalimatan khafifatan alal lisan saqilatan fil mizan habibatan ilal rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Boleh faham? Tu nampak angguk-angguk kan? Maksud hari ini kalimatan khafifatan, dua kalimah yang ringan di bibir, taqilatan fil mizan, berat pahala timbangan Allah, pahalanya berat timbangan. Dua kalimah ringan di bibir, berat pahala, taqilatan fil mizan, sangat berat timbangan pahala, habibatan ila rahman, sangat disukai oleh Allah ar-Rahman. Apa dia dua kalimah tu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dua kalimah. Ingat tak Pak Bibi? Cuba sebut sekali, saya sebut sendiri ikut. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Macam tak makan malam lagi je. Buat macam dah makan. Tapi dah makan kan? Sekali. Ini dua kalimah Nabi kata hadis Sahih Bukhari. Dua kalimah yang ringan di bibir, berat pahala, Allah sangat suka. Sebut sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Jadi masa saya kat Yaman tu, dalam ceramah tu, Syekh tu dalam ceramah dia cerita hadis ni. Kemudian kat penutup ceramah dia pesan, dia kata kepada semua yang hadir, Nabi juga pesan, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Dapat ilmu malam ni, sampaikan apa yang Pak sebut tadi, apa yang Yazman sebut, apa yang saya kongsi-kongsi sikit-sikit ni, kita sampaikan. Dia adalah seorang pakcik tu. Pakcik ni dalam sejam ceramah tu, yang dia perasan Syekh kata kamu kena sampaikan ilmu. Nabi pesan. Yang pakcik ni sejam ceramah yang sempat dia ingat, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, tu dia ingat. Lalu dah Syekh nasihat kena sampaikan ilmu, semangat dia ni nak buat yang Nabi suruh. Pakcik tua ni turun tangga masjid, pakai kasut, terselempak dengan orang. Jap. Kalimatan khafifatan ala lisan saqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dia bagi tahu. Ya, dua kalimah ringan di bibir, berat pahala, Allah suka. Apa dia? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Pak cik tu berjalan, on the way nak balik rumah, jumpa orang. Jap. Kalimatan khafifatan ala lisan, dua kalimah ringan, berat pahala, Allah suka. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Balik rumah, ketuk pintu, assalamualaikum. Bagi tahu isteri, ni dengar ni, isteri anak-anak sebelum makan. Kalimatan, khafifatan, al-lisan, bagi tahu. Sebut, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Esoknya, pakcik ni dalam perjalanan nak pergi kerja, dia kemalangan. Accident, teruk, koma. Masuk hospital, 3 hari koma di hospital. Cerita doktor yang menguruskan pakcik ni, pada hari ketiga dia mula sedar balik. Dia sedar dan dia mula bergerak-gerak bibir. Jadi cerita ni teruk. Pakcik ni datang, doktor datang dekat pakcik ni, kok-kok ada wasiat nak beritahu, dia angkat tangan, mundur bergerak. Doktor datang dekat, doktor letak telinga kat pakcik ni. Kalimatan khafifatan ala lisan, dua kalimah dengan bibir, bergerak pahala, Allah suka. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lalu pakcik ni menghembuskan nafasnya yang terakhir masa tu. Subhanallah. Sebab apa ni? Sebab dia ni semangat. Semangat nak tiru, nak buat apa yang Nabi ajar berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Wallahu a'lam.